Oke, selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita mengevlog di satu tempat makan langganan kita di daerah Puri Gading ya. Ini namanya Mie Keriting Jeger Puri Gading. Nah, Mie Keriting Jeger Puri Gading ini sudah terkenal banget teman-teman. Ini jadi langganan kita sudah lumayan lama. Dia juga sudah masuk di aplikasi GrabFood dan GoFood ya. Dan siang hari ini kita mau makan di sini teman-teman. Ini menunya banyak sekali ya, itu ada mie komplit, mie bakso, mie pangsit, mie biasa, mie bakso kuah, pangsit rebus, mie ayam yami. Pokoknya banyak ya teman-teman, kalau penasaran mampir aja ke sini, kita tengok sebentar nih mie prosesnya. Siang mas. Iya pak. Mas ya. Kita pesan mie yami. Oke pak. Tiga ya berarti ya. Siap, ini lagi diproses teman-teman, mantap banget ya. Kita tunggu diproses dulu. Dan teman-teman, ini suasana di tempat makan ini. Dia minumnya ada di sana, jadi kalau pesan makan, nah itu di sini. Minyak, lalu kalau mau makan itu duduknya di dalam sana teman-teman. Tempatnya lumayan luas, nyaman. Dan sekarang kita tunggu dulu pesanan kita lagi diproses. Oke mas, kita tunggu ya. Oke. Kita minum apa kak? Saya minumnya apa ya? Di sini boleh ya? Di sini ada. Saya coba tengok di kulkasnya. Nih teman-teman. Nih. Minuman dinginnya juga ada, yogurt, saya mau yogurt, boleh deh. Pak William minum apa? Sama. Hah? Enggak boleh sama, harus sama. Beda. Apa minumnya, terserah. Pilih. Hah? Teh? ST. Oke, ambil aja. Udah gede kan, ambil sendiri. Kakak? Kakak minumnya apa, Kak? Oh, ST katanya. ST manis ya? Teh manis, oke. Oke teman-teman, dan pesanan kita sudah datang nih. Mantap nih mas. Matur nuwun mas. Mantap nih teman-teman, kita susun dulu. Teman-teman. Mantap kan? Keren, keren. Ini mie amin ini adanya hanya di sini ya. Di tempat lain nggak ada. Di sekitaran Puri Gading, radius 2-3 km sekeliling Puri Gading ini tidak ada lagi teman-teman. Adanya hanya di sini aja. Ini namanya mie amin ya. Karena dia punya beberapa jenis mie tadi dan bakso. Nah, yang kita pesan ini adalah mie amin teman-teman. Ini boleh sebentar saya ambil sendok. Kita coba sendok ya. Kita coba sendok teman-teman. Kita coba lihat, nah, ini punya saya ada nih. Ini teman-teman. Tuh. Ini dia itu kayak potongan, ini potongan-potongan apa ya? Bakso kayaknya saya. Nanti sebentar kita cobain ya. Nah, terus dia ada kuahnya teman-teman. Ini ada kuahnya ya. Nah, kuahnya ini yang bikin enak ini teman-teman. Jadi mie-nya itu agak kering. Terus dia campuran apa ini kak? Ada sayur ya. Ada sayur, terus ada pangsit, terus sama kuahnya teman-teman. Jadi cara makannya kita tuang begini teman-teman. Kita tuang, baru deh kita sikat teman-teman. Oke teman-teman, tidak menunggu waktu lama lagi, kami mau makan dulu ya. Dan teman-teman juga selamat makan, selamat siang ya. Yuk kita makan bareng-bareng. Oke teman-teman, kita sudah menghabiskan makan siang dan minum kita. Sudah bersih ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau bayar dulu. Siang madam, nah, ini siang, temannya istri saya nih. Ibu yang cantik nih, namanya Madam Cherry ya. Kita mau bayar untuk minum berapa? Ini tempat favorit kita, suka nongkrong, makan mie amin dan minum. Ini minumannya banyak sekali teman-teman, mau minum jus apa segala macam yang dingin itu bisa di sini teman-teman.
itu ada es krim, terus mineral segala macam ada di sini teman-teman. Es krim juga boleh, cuma yang minum es krim, makan es krim bisa pilih. Lalu meminum jus-jus di sini juga bisa teman-teman, banyak sekali pilihannya. Jadi totalnya berapa? 19.000. Tuh murah kan teman-teman? Kita minum di sini murah sekali loh teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Mari selamat siang. Selamat siang. Ya. Ya, Pak. Oke, teman-teman, kita tinggal bayar ini ayamnya di depan. Mas, seberapa? 57, Pak. 57. Tuh, teman-teman. Cuma 57.000 ya. Ini tempatnya di Puri Gading, teman-teman. Yang belum pernah makan di tempat ini wajib mampir dan nyobain ya. Ini namanya tadi saya sudah sorot di depan tadi ya teman-teman. Mie keriting, tapi orang sering menyebutnya mie amin karena memang menu andalannya di sini mie amin. Oke, makasih ya Mas ya. Mari Mas. Oke teman-teman, sekian dulu video kita siang hari ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.